pemirsa tanaman. Iya. Ini sekarang saya lagi di tempatnya Pak Hardi. Pak Hardi, ya. Pak Hardi. Royo-royo. Pak Hardi Facebook-nya itu Ijo Royo-royo. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang kalian dengar itu Brownie Eye atau di sini Corong. Corong. Di sini aduh. Saya apa? Cemburu lihatnya, Pak. Cemburu itu gimana ya? Di tempat saya aduh, baru sekali jadi. Oh iya. Baru sekali jadi itu saya masukin Clarinervium dan udah nggak pernah nongkol lagi. Tapi di sini lihat nih. Sampai berapa biji itu? Tongkolnya lihat tuh. Iya, iya. Satu, dua. Aduh. Lihatnya itu lemas. Aduh. Pak, aduh, makasih nih udah diundang ke sini. Oh iya, 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 iya. Mantap. Iya, Bu. Ini istri saya. Iya. Waktu zaman Anthurium. Apa, Jemani. Iya. Mulai kepikiran kecorong itu tahun berapa? 2008 segini ya. Oh, dari kecorongnya. 2000 kontes 1 minggu saya jual 125.000, ya enggak laku. Ya, laku ya itu mungkin rezeki saya. Lah saya pelihara ini sampai sekarang 14 tahun. Guys, 14 tahun loh. Mulai proses silang. Dan pertama jadi itu, pertama berhasil itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2018. 2018. Ya. 2018 itu baru mulai kumpulin Anthurium seri klasik, Pak. Bapak ini udah bisa silangin dan udah bisa ngasilin. Alhamdulillah. 2018. Itu saya baru ngumpulin, Pak. Oh, 2017 iya. Akhir saya kumpulin seri-seri klasik. Kuping gajah, jari, kayak gitu. Ah. Dan ini tempatnya Mas Miono sampai sertifikat sama 6. Ah. Sebentar kita ke tempatnya Mas ini. Mas Miono. Iya. Ini kita lihat di sini dulu bentar. Saya masih terpukau lihat brownie-nya, corong variegata. Iya. 14 tahun yang itu induknya pertama kali. 14 tahun. Itu pertama kali. Nah, itu pertama kali. Waduh. Mau kok enggak, Pak? Itu khusus. Mas. Khusus. Ya. Ini apa? Saya mau tanya nih. Dari semua biji corong ini atau brownie eye, enggak disilang sama yang lain? Saya silangin sama Black Jemani sama Hokkeri Pink. Insya ada? Allah. Oh, baru ya? Baru. Yang dulu-dulu. Yang terakhir ini sama ya. Chris Black. Chris Black? Ya. Tapi yang dulu, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, pernah disilangin sama yang lain nggak? Sama Jemani Black. Jemani Black. Udah ada hasilnya? Tapi kelihatannya itu belum masuk ya, kurang. Oh, nah, tapi insya Allah kalah ya. Ini yang apa, paling terakhir ini ya. Sama keris hitam. Yang terakhir lagi baru sama Hokkeri Pink. Hokkeri Pink. Moga-moga nanti bisa jadi pink. Soalnya saya kemarin saya silangin corong tapi yang compact ya. Oh iya. Ada satu jenis yang dia nggak bisa panjang kayak ini. Oh gitu. Iya. Saya silangin sama Clarinervium kuping gajah. Oh iya. Nah, itu iya. Jadinya aneh. Jadinya. Kayaknya kedepannya itu programnya. Programnya. Jadi iya. Jangan cuman iya. Apa disilangin corong sama corong, tapi kita coba bentuk daunnya itu yang aneh, lebih aneh lagi. Ya, kalau mau lihat ke belakang, nanti bibitannya ada. Buka sama. Khusus ini, bukan sana ya. Boleh, mari lihatin aja. Waduh, lihat guys. Khusus cuman buat saya dilihatin tuh. Silangan-silangannya yang udah jadi. Oh, dari biji-biji ya? Ya, dari biji-bijian ini biji-bijian. Dan yang black-blacknya. Black, tapi dari indukan ini? Dari indukan Jemani. Dari Jemani ya? Corongnya yang ini. Yang corong-corongnya? Oh, yang corong-corong ini. Nah, yang baru. Daun. Nah, ini yang silangan sama kris hitam. Wow! Yang colong yang mana, Pak? Yang ini, corongnya. Yang ini ya? Ya, saya buka.
Corong. Wow. Ya, ini corong. Ini adalah pundi-pundi. Pundi-pundi masa depan. Pundi-pundi masa depan. Iya. Ya. Coba ini dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Lihat nih, dari ya. Satu kompotan gini udah kelihatan jadi itu baru 1, 2, 3, wah sekitar 20 lah. Tapi bakal ada seleksi alam ya, lagi. Iya, ada seleksi alam yang pasti, baru. Iya, pasti ya. Ini juga yang bawah, ini juga. Ini juga corong juga? Iya. Wow. Corong parigata. Brownie eye ya. Parigata. Itu juga bro. Sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Saya Pak yang jadi dari satu tongkol itu cuma 34 ya. Biji. Yang jadi varigata itu 4. Ya, Mas Miono kemarin itu satu tongkol ya jadi 150, varigatanya hanya 5. Sama. Saya jadinya 4. Tapi yang benar-benar jadi sampai ini satu ketinggalan. Ya maksud saya gini, nanti kan bisa berkembang lagi. Ya harus Pak, ya harus. Itu yang sudah dipotin itu yang depannya masa itu. Oh iya, yang sana ya. Ini nih depannya, itu yang sudah saya. Oh, yang udah diambil ya, udah diambil varigatanya ya. Kita ambil satu yang varigat. Monggo silakan. Menjelengan pilih nanti kira-kira kalau jadi apa, pink bisa jadi pink. Itu oh yang ini yang dari pink? Ini saya silangkan sama Hokeri Black. Apa Jemani Black? Apa Jemani? Chris Black. Oh Chris Black. Nah, ya ini ya sama. Ini juga. Ini ya. Ini ya ininya? Bukan, kompotannya. Tanduk. Ini. Ya, ini barusan, ini saya pindah ke sini. Oh. Ini kan, wow. Ini, ya, ini juga Chris Parigata. Saya ambil yang sudah jadi-jadi sama ini sama ini. Nah, ini corong kali apa? Chris. Chris Black. Corong kali Chris Black varigata. Brownie sama Chris Black. Chris Black varigata. Wow. Silakan ambil. Wow. Oh, betul ini apa? Monggo nanti kalau udah jadi pink di Jakarta jadi pink insyaallah. Monggo. Aduh. Jangan sudah ini acak. Kita dikasih pilihan yang ini nih, yang sangat sulit. Aduh. Segini berapa Pak? Lepas. Ini sama ini satu tongkol. Silangan apa? Corong parigata. Sama. Chris Black. Nanti jadinya besar belum tahu. Iya, semua belum tahu karakternya ya. Moga buat kenang-kenangan. Oh, aduh. Betul sih saya. Oh, jadi datangnya sudah senang sekali. Wow. Dapat oleh-oleh. Disuruh ngerawatin. Sekalian ingin Om, tahu. Ini kan Anda bertiga, silahkan ambil tiga. Okay, ya. Oh, monggo. Ya, monggo. Silahkan. Monggo, ya. Wow. Silahkan, acak ini. Pilih sendiri. Nah, pilih jangan, sendiri ya, nanti kalau. Nggak boleh. Nasi monggo, pilih sendiri. Tuh, pilih sendiri. Ini kenang-kenangan loh. Kenang-kenangan. Sama-sama nggak tahu ya, ini masih kecil. Iya, biasa itu, Pak. Jadi kita tinggal lihat hokinya yang mana. Tandain tuh satu-satu. Iya. Aduh. Sip. Jadi yang mana yang paling hoki? Hanya ini harta yang saya miliki. Waduh. Pak, yang begini-begini dilepasin berapaan, Pak? Biasa segini itu di atas 10 juta. Minimal 10 juta. 10. Berapa minimal? Minimal 10 juta. 10. Yang kemarin bilang ini yang untuk kontes. Oh. Di Colomadu itu ini. Oh, yang Solo. Oh, pernah kan. Juara harapan itu sing apa? Anu Mas siapa itu? Mas Hartono. Oh, Hartono itu pegang. Ini. Bawa ke belakang dulu. Ini. Oh iya. Iya, jadi
yang bawa Mas Hartono itu dulu, yang apa montasi? Corong parigata, Brownie parigata. Ini aja kalau nggak saya simpan di sini udah habis. Udah habis. Ini saya simpan terus, jadi nggak saya keluarin. Iya. Ya seperti musik itu ada melodinya, ada bassnya lah. Iya, betul. Betul pak. Iya. Ini di semai juga? Iya, ini semaian juga apa? Corong par, CRP juga. Corong juga ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Enggak ada yang kecil-kecil pak, tanggung. Kecil-kecil. Yang begini ya. Udah karak apa? Udah ya. Ini, iya. Jadi ya segini-gini. Segini-segini ya. Yang itu gimana? Oh yang sana ya. Oh iya. Iya. Kalau yang kayak begini-begini berapa? Ya. Ya kayak gini ya sama lah ya. Banyak. Corong. Ah, segini ya sudah 10 juta. Iya. 20 juta. Oke. Okay? Ini kelas kontes, Om. Ya, ya. Kelas kontes ini. Ya, pemirsa tanaman, kita udah di penghujung acara. Ini udah ngelihat tadi koleksinya Pak. Siapa Pak? Suhardi. Pak Suhardi. Ya. Facebook-nya itu Ijo Royo Royo. Nanti ada nanti di deskripsi. Nostalgia ngerawat dari satu pohon kecil brownie ai. Ya, sampai segede ini dan kalian bisa lihat tadi hasil semaian Pak Suhardi. Ya, mudah-mudahan berkahnya lebih ini lagi ya, Pak. Amin. Ya, kira-kira apa lagi? Apa ada pesan-pesan buat ini enggak pemirsa tanaman hias? Ya.
sedikit aja. Yang jelas untuk tanaman hias Anda tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir karena rasa sayang setia selalu dirawat. Walaupun yeah. laku tidak laku dirawat. Alhamdulillah 14 tahun berhasil dengan corong varigata kami beri nama ID CRV. Itu aja, terima kasih, semangat. Semangat. Terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih semua. Ya, saksikan nanti di episode berikutnya lagi ya.